Alright, sekarang step yang paling penting sekali iaitu massage cream dan EB internal beauty. Alright, Farah on siap-siap. Anak, macam biasa, macam Farah dah terangkan dekat video sebelum-sebelum ni, EB kita ni tak terangkan kan kebaikan dia. Okay, massage cream kita ni, massage cream UP2 ni ada extract ginseng, root ginseng dan extract vitamin A palmitin. Dia sangat bagus. Dia ada biji-biji oren, itulah yang vitamin A palmitin. Dia akan meresap ke dalam muka kita dan dia macam scrub pemboleh, dia macam masker muka pemboleh. Ah, dia masker muka lah sensitif. Alright, lepas tu dia digabungkan dengan urutan muka dengan menggunakan mesin EB. Alright, ni EB yang kita handling lah, yang kita boleh bawa merata-rata lah. Okay, ni dia punya rumah lah, ni dia punya charger. Alright, dia one set lah EB ni. Alright, EB ni dia ada 4 teknologi iaitu anion, germanium, far infrared dengan ultrasound. Dan dia mampu memecah lemak-lemak muka, mengurangkan kedutan, jeragat, jerawat, whitehead, blackhead. Ni memang bagus. Kita tak payah pakai steam. Kita facial kita orang tak guna steam bagai-bagai semua lah. Steam muka bagai bahaya. Semua tu bahaya. Kita tak ada sedutan, korek muka, cucuk muka ke apa, suntikan dan sebagainya. Kita tak ada. Kita totally kita guna benda natural, produk natural. Dia skincare natural, machine pun natural. Right? Lepas tu dia mampu menanggalkan kotoran kulit muka dan sebagainya lah, menghilangkan sel kulit mati. Dan dia banyak sangat. Dia ada apa tu, dia membebaskan apa? Radikal bebas. Dia mengurangkan radikal bebas. So, macam anion, dia anion ni kita dapat apa? Radikal. Kalau kita pergi dekat air terjun, laut, dia akan bagi anion apa, udara yang segar lah. Tapi sekeliling kita ni sekarang ni, kita dekat kawasan biasa, kita akan rasa kita ada banyak radikal bebas. So inilah gunanya, mesin EB inilah gunanya. Okay, germanium, lepas tu far infrared, lepas tu ultrasound. Alright, dia sangat bagus. Dia sampai menyala lah, dia bagi urutan. Dia sangat best sebab bila kita on dia, dia akan rasa lama sikit, dia akan rasa warm dan dia akan rasa getaran. Getaran lah yang akan menyebabkan kita akan bagi V-shape kat muka, hilangkan semua double-double chin ni. Okay, eye bag, dark circle kan yang kita ada, lepas tu kedutan. Dia bagi firming, facelifting dengan V-shape kat muka. Alright, kalau kita kerap guna, at least sebulan sekali atau dua kali, sebulan dua kali kita facial muka kita, kita akan dapat hasil yang sangat best. Dia just 10 minit. Okay, dia ada button, 5 button. Kalau kita on, dia ada 5 button. Setiap button mewakili 2 minit. So sebenarnya, setiap kali facial 10 minit sahaja kita boleh membentuk kontur muka kita. Kita akan membentuk V-shape ke muka customer kita ataupun diri kita sendirilah. Alright, Farah on dulu. Jadi senang, nanti dia ada dia akan warm dan getaran tu lah. Alright, kita pakai massage cream ni sikit je. Farah buat seminggu sekali je sebenarnya. So Farah rutinkan diri Farah untuk buat setiap Rabu malam. Sebab Rabu malam Farah ada meeting, so Farah akan make up lah. So kita pakai sikit je. Sebenarnya kalau boleh nampak dengan jelas, nampak dengan jelas lah. Video kan tak jelas. Sebenarnya ada bintik-bintik oren lah dekat sini. Alright, alright, kita just dab sikit-sikit je ke seluruh muka kita lah. Dan kita buat pusaran membulat ke atas.
seluruh muka. Mula-mula kita buat urutan dulu ke seluruh muka. Supaya dia boleh penetrate vitamin-vitamin ekstrak ginseng, root ekstrak ginseng, vitamin A palmitan ke dalam kulit muka kita. Sebab graviti kat dunia ni dia menarik muka kita ke bawah, sebab tu jadi kulit kendur. Alright, okay, sekarang dah suam. Okay, kita mula daripada bawah. Kita tarik sampai ke hujung telinga. 1, 2, 3. Berhenti 1, 2, 3. Dia akan berlaku getaran lah sampai ke tengah telinga. Berhenti 1, 2, 3. Tepi mulut sampai ke telinga. Okey. Tepi hidung sampai ke temple. Okey. Then dekat hidung drop putaran. Inilah yang akan menghilangkan whitehead dan blackhead. Dan lepas tu sampai ke pressure point. Berhenti 1, 2, 3, 4, 5. Okay, daripada dagu ke telinga. Berhenti 1, 2, 3. Dah suam kan? So kita mulakan daripada bawah dagu, tarik sampai ke hujung telinga. Kira 1, 2, 3. Tak kisah berapa banyak kali boleh. Kita support lah dengan tangan. Okay, bawah mulut, bawah bibir. Sama juga bawa ke tengah telinga. Dia akan ada rasa getaran lah daripada ultrasound. Dia membentuk muka lah, kebaikan ID ni. Kita support dengan urut. Okay, dari tepi bibir ke stress point. Ni yang best. Sebenarnya EB ni kalau kita rajin pakai, kalau kita tengah pening kepala, dia boleh membaikkan. Okay, dari tepi hidung ke stress point. 1, 2, 3. Inilah yang akan naikkan pipi kita supaya pipi kita jadi point. Alright. Okay, lepas tu hidung. Kita buat putaran tak kisah apa kali supaya dia tak ada betul dah salah. Alright, sampai ke tengah dahi. 1, 2, 3, berhenti. Dan buat urutan ke dahi. Sebab ada banyak kedutan dah masuk, nak dekat masuk 40 eh. So banyak kedutan dekat dahi.
kisah apa kali nak buat. Kita buat kanan, kita buat kiri pula. Sengaja, tak masalah. Tak ada betul yang salah. Yang penting 10 minit. Jangan lebih. Tak kisah nak pegang ibin ni macam mana. Sebab ni diri sendiri, buat diri sendiri. Susah sikit lah. Kalau buat ke orang, boleh je. Kalau buat ke orang, senang sikit. Okay, kita support dia. Berhenti kat pressure point. Berhenti 1, 2, 3. Alright. Lepas tu setiap pakai tangan yang sama ya. Tangan kanannya. Tangan mana yang kuat lah, kanan atau kiri. Kalau kita kiri lah. Okay, bawa dagu sampai hujung telinga. 1, 2, 3. Okay, support. Sampai ke tepi tengah telinga. Support. Berikan. Alright, tepi hiling. Stress point. 1, 2, 3. Support. Dia macam ibarat serika muka. Haa, macam tu. Sum-sum je. Sesedap. Okay, tepi hidung. Naik ke temple. Tepi hidung. Naik ke temple. Hidung, naik ke temple. Okay, lepas tu hidung. Inilah yang akan menghilangkan whitehead-whitehead yang banyak besar lah kat hidung kita. Berhenti kat pressure point. Okay. Dekat tengah antara kening ni pun boleh berhenti. 1, 2, 3. Turut dahi ni. Sebab dahi parah banyak kedutan. Ini kan macam ibarat cuaca muka. Sedap je. Cuma buat treatment facial spa Alisar dengan Farah RM99 je. Murah gila. Treatment standing spa tapi murah gila. Farah tengah offer sekarang. Untuk first timer RM80 je. Free transportation charges tau. Dia WhatsApp Farah. Tahu nombor WhatsApp Farah dekat Facebook page Farah Beauty Scout pun ada. Dekat Instagram business Farah, Farah Beauty Scout juga. Bila kita buat urutan dengan mesin EB ni, lagi penetrate massage cream tu kat dalam kulit muka kita sampai tahap DNA. Kita buat dekat hidung. Sampai ke dahi. Berhenti kat stress point.
kisah nak buat belah kanan, belah kiri. Mana kita masalah tu kita fokus lah. Sekarang ni sosong je lah. Korang buat at least sebulan sekali, seminggu sekali lah. Nak buat hari-hari tak sempat, tak masa. Nak kerja masa dengan anak, masak semua kan. Dia selagi menyala lagi ni, maksudnya ada lagi lah. Kita kena buat je sampai habis. Dia orang yang hilang lah, whitehead yang blackhead kat hidung Sarah yang lambat-lambat ni. Ha, semak betul. Lepas tu kegiatan Farah pun, Farah 39 tahun ni, tahun 2019. So Farah nak lah hilangkan kegiatan. Siapa nak suka kegiatan? Sebab produk skincare UP tu gabungan dengan EB machine ni, dia melambatkan penuaan. Macam stop aging kita. Best tak? Umur bertambah tapi semakin muda. Dia stop aging kita macam umur belasan tahun je. Walaupun dah berdeh sampai umur 40 tapi muda lagi. Alright, habis. Dia dah off. Tip, dia bunyi. Okay, off. Off maksudnya kita boleh pakai keliling mata. Ni masih suam-suam lagi untuk menghilangkan eye bag ni kan. Berhenti dekat pressure point. Pusing. Start balik dekat bawah mata ni. Berhenti kat pressure point. Pusing kat dagu. Pusing kat mata. Jangan kena biji mata tau. Tak boleh buat mata. Even off, kita boleh buat keliling mata sahaja. Okay, ulanglah berapa banyak kali nak ulang. Nak fokus kat situ kan. Nak fokus, hilangkan eye bag. Jeragat. So kita just fokus bagaimana yang penting lah. Okay, yang kita bermasalah tu kita fokus lah. Sebelah sini pun sama. Tak kisah berapa lama je pun nak. Alright. Berhenti kat pressure point 1, 2, 3. Alright, dah settle dah guna EB. Takkan kurangkan lah sebenarnya. Dia bukan totally boleh hilang kalau kita tak rajin buat. Kita kena gerak buat, rajin buat. Mana-mana kedutan, jeragat, buat hidung. Dia akan boleh hilangkan lah, insyaAllah. Paru jerawat. Alright, thank you.